Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Wong Deso Channel. Sekarang saya berada di Candi Lor. Candi ini mempunyai tempat wisata yang sangat unik guys. Jadi candi ini umurnya sudah sampai ratusan tahun. Coba kita masuk ke dalam guys. Hai guys, berjumpa lagi bersama saya dengan Mr. Blangkon. Sekarang saya lagi jalan-jalan di Candi Lor. Mari kita melihat lebih. Ini berdiri pada tahun 937 Masehi yang didirikan oleh Empu Sindok, Raja Mataram Hindu yang bergelar Sri Maharaja Siriyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Ini guys, untuk lihat sekitar masih hijau alam sekitarnya, tumbuh-tumbuhan hijau menyejukkan mata. Mari kita lihat ke depan lagi guys. Nah, di sana mulai tampak inilah Candi Lor yang terbuat dari batu merah. Tampak Candi Lor ini sudah lama karena banyak mengalami kerusakan sehingga seperti ini bentuknya dari Candi Lor. Dan kita lihat di sana ada pohon misterius yang tumbuh ratusan tahun, guys. Lihat ini pohon yang tumbuh di atas Candi Lor tersebut disebut dengan pohon kepuh atau kelumpang, guys. Lihat, ini akar-akarnya seperti ini, sangat menyeramkan, guys. Ini konon katanya pohon dan Candi Lor ini mempunyai mistik dari penunggu dari Candi Lor ini menceritakan bahwa ada sebuah dua ekor naga yang melilit di sekitar Candi Lor ini guys. Betul atau tidaknya nanti para penonton boleh menyaksikan sendiri. Ini dia guys, Candi Lor dari arah timur guys. Jadi teman-teman kalau suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih guys. Nah, kita lanjut ke videonya. Sangat tinggi. Ini adalah makam abdi dalam dari Empu Sindok, guys. Terima kasih dari Wong Deso Channel. Bye-bye.